Shalom anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi. Misri rindu dengan kalian. Apa kabar kalian semua? Bagaimana kalian di rumah? Tetap bersuka cita? Nah, kalian mulai hari ini kita belajar dengan menggunakan laptop dan handphone kalian. Pesan Misri, walaupun kalian di rumah, kalian tetap semangat belajar ya. Dan jangan lupa, di rumah saja dulu, stay at home, tidak pergi kemana-mana. Dan juga makan makanan yang sehat, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar. Oke, hari ini kita mau belajar menggunting kertas. Bahan-bahan yang disiapkan adalah, yang pertama, gunting. Dan kertas. Kertas bisa digunakan kertas bekas, tidak harus pakai kertas yang baru. Kalau bisa yang kertasnya tebal ya. Nah, sudah disiapkan? Disiapkan sekarang dulu. Ambil guntingnya. Ambil kertasnya. Sudah disiapkan? Oke. Sekarang caranya seperti ini. Caranya anak-anak, pertama-tama anak-anak pegang kertasnya dengan tangan kiri, pegang baik-baik, lalu anak-anak siapkan guntingnya. Ingat, waktu memakai gunting anak-anak membuka, tutup, buka, tutup, buka, tutup guntingnya. Ya, lalu anak-anak gunting pinggir-pinggir kertas saja ya. Gunting pinggir kertas, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka lagi, tutup, buka lagi guntingnya, tutup, buka, tutup, sekeliling kertas ya, terus dibuka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka tutup, tangannya dipindahkan supaya tidak kena gunting. Buka lagi, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Hati-hati tangannya sekali lagi. Buka, tutup. Buka, tutup. Ya, buka, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Nah, sudah semuanya digunting? Nah, jadinya seperti ini ya. Bisa? Misri percaya anak-anak semua bisa. Ingat sekali lagi cara memegang guntingnya ya. Anak-anak masukkan jempolnya, tangannya dua, jarinya dua, dibuka, tutup, buka, tutup. Ya. Oke, selamat mengerjakan. Demikian pelajaran kita hari ini. Materi dan bahan anak-anak bisa lihat link belajar.tunasdaud.org, dan juga setelah selesai nanti hasilnya bisa diupload di tempat yang sama seperti biasa. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan memberkati.